Isu gaji minima bukanlah satu-satunya aspek yang perlu ditekankan dalam menyelesaikan masalah kos sari hidup dan pengangguran yang dihadapi golongan belia. Bagi pengasas bersama Undi 18, Tarama Pillai, pokok pangkal dalam menjamin anak muda mendapat peluang pekerjaan adalah dengan membuka peluang pelaburan dari negara-negara luar. Gaji minima bukanlah satu-satu, bukanlah the be on and the be all and all of policy, kan? Saya rasa kita terlalu fokus pada gaji minima, tapi kita hakikatnya isu gaji rakyat Malaysia, terutamanya isu unemployment atau underemployment yang dihadapi oleh anak muda bukanlah hanya berpegang pada gaji minima, tidak. Ini adalah isu struktur ekonomi yang lebih besar. Adakah kita cukup adanya FDI atau foreign direct investment yang datang kepada negara ini? Adakah kita cukup ada industri-industri besar? Adakah kita cukup dapat menarik syarikat-syarikat besar untuk datang ke sini, untuk datang melaburkan dan buat syarikat-syarikat supaya graduan-graduan contohnya di biotech, graduan-graduan kejuruteraan dan sebagainya, nasib mereka terjaga. Dalam berita itu, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Faisal Aziz berpendapat negara perlu seiring dengan teknologi revolusi industri IR 4.0 dalam memajukan sektor ekonomi. Jelasnya, syarikat berkaitan kerajaan atau GLC perlu bersifat terbuka dan tidak hanya dikelola oleh mereka yang mempunyai kaitan dengan politik. Yang disebut dengan dasar ekonomi yang terlalu proteksionis yang akhirnya menyebabkan kelembapan anak muda untuk menceburi bidang perniagaan yang lebih mencabar. Akhirnya menyebabkan kita ketinggalan. Negara kita di Fortin ini ketinggalan berbanding dengan anak muda di negara lain yang mungkin galakannya lebih besar diberikan. Kerana apa? Kerana mungkin dasar-dasar perubahan yang berlaku. Jadi saya fikir untuk kita menangani isu ini, perlu hanya ada mentaliti inovasi. Mereka berkata demikian ketika ditemu bual Esra Awani menerusi program borak bajet kita pada Rabu.